Hai, apa khabar kamu? Welcome back to my channel. Okey, aku baru sampai dekat The Westin, Desaru Coast dekat Johor. So di sinilah aku punya next review dan next aku punya vacation dekat sini. So kejap lagi tengok apa yang menarik dan apa yang bestnya The Westin ni. Jom follow aku dan pasti kamu tengok video aku sampai habis, okey? Let's go kamu. Apa lagi tunggu? Tak sabar tengok ni. Sampai adik The Westin. Yeay. Oh, ni apa? Ni hotel The Westin, kak. Haa, go to Westin. The Westin Desaru. Okay, sekarang ni kita menuju ke parking dulu. Sekejap lagi lah kita baru nak bawa naik dia punya bag. Sebab hari ni memang fully book. Hotel penuh. Okey, ini dia parking dia. Tu dia parking dia. Okey, jom masuk. Jom masuk. Okey, kau mah. So inilah parking dekat The Westin Desaru. Okey, nampak kan parking dia? Quite special jugaklah. Luar dekat parking ya. So kejap lagi kita akan menuju ke sana untuk naik ke lobby dia. Okay, let's go. Okay, sampai dah. Ni level 2 eh. Okay, dah sampai lah Pama. Inilah dia, dia punya lobby entrance. Reza. Oh, ramai orang check in ni. Maklumlah cuti depan wali dah tekan. Jom kita duduk dulu. Okey, kita bagi wife aku check in dulu. Dekat lower floor. Okey, sebelah sana. Okey, sebelah. Actually for me, that room is very nice. Sebab dia ada balcony. And then after that, kalau if you have the key, you should go down the room. Dekat that side lah. Okey, jom kita dah dapat lah kunci bilik. So kita menuju ke bilik dia. Let's go. So kita turun ke bawah eh. Okey. Nombor bilik kita apa? 128. Okey. Dah ada depan lagi kak. Jom. Kak, bilik kita 128. Sini bilik dia. Kena access ni dulu. Alright. Boleh masuk. Okay, jom. Okay. Mulai. Okay, jom cari kak. 128. Ni 126. Cari adik, kakak. Dekat mana? 128. 128. Yeay, dah sampai dah. Ni dia. Okay. Siapa nak buka? Okey, buka kak. Assalamualaikum. Okey, dah sampai dah. Wow. Okey, ha ni lorong bilik aku mah. Nama bilik aku ambil ni One King Garden View, Garden Level. Nampak tak garden kat luar ni? Okey. So ni memang simple lah, dia straightforward lah dia punya bilik dia. So kita start pada ruang depan dulu. Dekat sini dia punya wardrobe. Apa yang ada kat sini? Okey, kalau kau nampak wardrobe dia agak luas. Dia satu side dia ada cermin besar macam ni yang aku berdiri ni. Lepas tu satu lagi wardrobe. Ni ruang ni kecil sikit. Kita start dari sini dululah. Jom kita buka pintu dia. Okey. Right. So sini macam gelap sikit, kita buka lighting lah. Nampak kan? So kat sini kalau kau nampak ada torchlight,
Lepas tu safety box, and then iron board kat sini dengan iron. Tersorok, kecil dia punya ruang dia, nipis je. Lepas tu bawah ni ada apa? Ada weight scale, and then ada dua laci kat sini. Tak ada apalah, kosong lah. Dua laci, satu lagi ni dia punya bag, apa tu lah, laundry bag lah, the Westin ni. Okey, dengan apa tu lagi ni? Ni shoe mat. Ni shoe mat. Alright. Okey, settle yang section ni. Kita buka yang sebelah pula. Okey, yang kat sebelah ni, dia dia macam sliding lah. Sliding cermin nak tolak ke sini. Sebab kau nampak tu lah. Dia punya apa tu, ruang tempat gantung baju, ada banyak hanger sini, kurang 10 tak silap aku. Lepas tu apa nama, ada dia punya sandal kat bawah ni. Ni tempat letak luggage yang bekas ni. Ini. Lepas tu kita buka sebelah sana pula. Okey. Buka sebelah sini pula. Dia ada bagi satu bathrobe kat sini. Ni bathrobe dia. Okey. Nampak tak? Okey, ni bathrobe dia. And then tutup balik ni, atas tak ada apalah. Atas memang ada satu tempat, dua tempat ruang lah. Mungkin kita boleh letak bag ke apa-apalah, luggage ke, yang kecil sikit kat atas, yang besar sikit ke bawah ni. Okey. And then ada satu lagi ruang tempat letak luggage, kat sini. Ni satu lagi ruang, memang kalau letak bag semua kat sini lah, senang nak ambil barang semua letak sini, senang. Oh tu bawah satu lagi ruang. So itu lah, buka lagi. Ni ruang satu lagi. Luas dekat bawah ni. Okey. Alright. So settle untuk kawasan apa nama? Kawasan wardrobe ni. Okey, seterusnya, seterusnya kita pergi kat kawasan berhampiran dengan apa tu? Almari ni. Ni kawasan minibar dia. Kau nampak eh? Ni kawasan minibar dia. Okey, ni minibar dia kat atas, peti ais yang kecil ni. Kita tengok apa yang dia bagi dalam ni. Ada welcome drink ke? Wow, ada macam air guava, guava dengan watermelon. Jus. Jus watermelon dan guava. Lepas tu, ada kek lah. Kek anniversary. Wow, terima kasih The Westin. Kita ada request hari tu sebab anniversary dah lagi berapa hari lagi ni. Kita orang awalkan sikit, kita orang request lah. Dapatlah kek ni. Okay. And then dekat sini, okay, kat sini ada bagi dua botol. Dua botol air. Okay, dua botol air. Memang trademark The Westin memang botol air lah. Botol air besar lah. Itu memang trademark dia. Kita lagi botol plastik tu. And then dekat bawah ni apa ada? Okay, kita buka sikit lighting . Laci tak apa. Tu dekat bawah ni. Ni dia punya apa nama? Condiment. Dia punya gelas, dia punya coffee, teh, semua kat sini lah. Sugar. Dia punya teh brand Dilmah. Okey. Brand Dilmah. Oh tu ada bagi coffee ni. Mr Coffee, premium Arabica coffee bagi dua. Lain tu biasalah. Gula, sugar semualah kat sini. And then bawah sekali bagi apa? Cik tengok. Bawah sekali dia letak kettle kat sini. Kau nak pakai kettle nak kena keluarlah. Pasang kat sini kettle dia. Okey. Alright. Settle bahagian sini. Okey, lepas tu aku perasan ada laci lagi depan ni. Cik tengok. Apa lagi yang dia orang sediakan dalam ni? Tengok. Kosonglah, tak ada apalah. Laci dia. Kosong dia. Baik. Tak ada apalah. So tak ada apalah. So untuk yang ruangan minibar, ni jelah ruangan dia. Okey. Okey, next kita nak ke kawasan bilik air koma. Kalau aku nampak pintu dia pun macam besar pintu dia. Okey, jom. Harap dia punya bilik air pun seluas pintu ni lah. Okey, kita buka. Wow. Luas bilik air dia. Style. Ni dia punya bathtub. Uish, siap dia boleh go to dia punya cermin ni. Cermin besar sini. Best ni. Menampakkan lagi keluasan bilik air ni bila ada cermin ni. Memang style lah. Aku rasa ada tirai ni. Kalau tak ada tirai ni, jenuh ni nak mandi. Okay, koma. Jom kita nak start dari mana dulu. Okay, first aku tengok dia punya area shower dekat sini. Alright, jom kita buka tengok. Wih, luas juga koma dia punya shower room dia. Luas. Dengan tempat sitting yang memanjang ke sini. Setakat 2-3 orang duduk tak ada hal. And then dia punya air pancut dengan raining shower sekali atas ni.
Aku try masuk. Weh, luas ni. Memang luas. Lepas tu dia punya sabun. Macam buka lighting, tak nampak. Sabun macam biasa lah. Conditioner, shampoo, body wash. Ada tiga sini. Ni dia punya brand Heavenly lah. By Western Spa. And then, try duduk. Besar dia punya tempat. Tempat duduk shower ni. Ui, memang puas lah duduk ni. Memang belayang perasaan lah mandi kat sini. Okay. Alright. Seterusnya kita ke sebelah pula. Tutup balik. Kita ke kawasan ni. Dia punya kawasan toilet bowl. Satu lagi partition yang lain. Ada satu lagi pintu kat sini. Ni dia punya kawasan toilet bowl. Okay, toilet bowl dia okay. Standard je toilet bowl ya. Lepas tu dia tak pakai bidet tau. Dia pakai sembur di bawah. Dia punya penyembur dia. Kat sini penyembur dia. Dia tak ada bidet spray okay. So itu je lah untuk kawasan toilet bowl ni. Okay, next kita tengok. Ni dia punya kawasan sinki. Okay, nampak kan? Punya kawasan sinki dia very nice. Simple dia kawasan sinki dia. Ada cermin untuk yang besar tu satu. And then dekat sini ada sabun bar soap. Bar soap satu. And then lotion. Body lotion. Buka sikit lah lighting. Tak pernah nampak sangat kan? Okay, ni body lotion. Lepas tu ni mouthwash. Lepas tu ni ada apa lagi? Boleh buka? Ada lagi dalam ni. Kita buka eh. Okey. Ni dia punya shaver. Ada satu set dia bagi. Ini ni asal kuku, cotton bud dengan kapas. Lepas tu ini apa nama, shower cap. And then set paus gigi dia bagi dua dekat sini. So itu jelah. Lepas tu ni tisu lah, tisu kat sini. And then bawah ni ada apa? Ada apa nama, face towel dua kat sini bagi. Lepas tu hair dryer, yes, hair dryer dekat sini. Ni hair dryer dia. Okay, so itu je lah. Buka laci kan? Bukan, okay. So itu je untuk kawasan dia punya sinki dia. Okay, last sekali untuk kawasan bilik air. Ni dia, dia punya bathtub. Okay, bathtub dia macam bentuk square tapi hujung dia ada macam curve sikit. Tapi luas dia punya bathtub dia. Luas dan dalam lah. Dalam punya bathtub. Yang best lah kalau berendam ni. Setakat dua orang budak-budak tak ada masalah. Boleh masuk sekali. Okay. And then dekat sini ada. Okay, ni tempat letak kaki ni. Tolak ni. Tolak letak kaki. Ada satu lagi. Kat sini. Dia punya bathtub ada satu lagi dekat sini. And then tuala. Ada bagi dua yang besar ni. Dua lagi yang kecil ni. So itu je lah. Lupa nak bagi tahu. Rupanya dekat sini ada tirai. Boleh turun dengan tirai dia. Kita kasih demo sikit. Okay. Right. Nampak tak? Dia turun. So kalau kau mandi kat sini, tak payah risau lah. Ada tirai, boleh turun naik. Jangan risau. Tak ada siapa nak ngendap kau mandi. Okay. Okay, so ada tirai sini, boleh naik turun lah. Tirai dia, no problem. Okay, area bilik air dah settle lah. Jom kita keluar balik. Tengok dia punya kawasan tempat tidur pula. Tengok macam mana rupa dia. So ni ada koma. Kawasan bedroom. Tempat tidur. Dekat dalam bilik aku ni. So dekat sini, ni kalau kau nampak ni area TV lah. Ni section TV. Aku rasa macam ada coklat. Macam tengok. Buka sikit lighting. Wow. Dia bagi coklat lah Westin. Ada tiga jenis coklat. Dia siap mention nama coklat dia. Wolferichia, Almond and Orange. Lepas tu Cranberry Pistachio. Ini kalau budak-budak nampak ni, excited dia pun ni. Lagi-lagi anak aku lah. Okay, terima kasih Westin bagi coklat ni. Alright, lepas tu dekat TV ni, dia tak ada apa-apa macam laci. Dia just bagi remote control kat sini. Okay, ni remote control untuk TV. And then lagi satu, ni remote control untuk apa nama? Kipas. Kipas ni lah. Alright. Okay, settle yang section ni. Lepas tu dekat sini ada satu cermin. Cermin besar ni. Nice tak cermin dia. Okay. And then dekat sini ada apa nama, dia punya work desk. Okay, work desk ni satu kursi lah dia orang bagi kat sini. Satu kursi. Lepas tu aku pasal kat sini ada dia punya plug point. Buka sikit lighting. Ada banyak plug point ni. Satu, dua, tiga dengan USB belah hujung sekali. Okay. So ni dia punya area work desk.
Lepas tu dekat sini pula. Ni dia punya sofa bulat ni, yang besar ni. Yang banyak bantal belakang ni. So memang nice lah. Dia orang siap bagi welcome food lagi. Dekat kita orang. Uish, macam-macam dapat ni. Ni dia punya buah dia bagi. Macam-macam buah dia. Buah plum, apple, semua jambu air. And then siap bagi dengan sudu. Lepas tu ni sofa bulat dia. Memang nice lah. Uish, besar sofa dia. Ada bantal. Banyak bantal baginya. 5 bantal total. Ini siap boleh tidur sini ni. Okay, last sekali. Ni dia. Dia punya katil. Ni lah katil king dia. Besar katil dia. Kita ke belakang sikit. Cantik lah katil. Besar kan? Okay. Tadi aku ada request bantal dengan comforter. So dia bagi complimentary lah. Dengan tuala sekali extra. Alright, jom kita tengok apa yang ada dekat kawasan katil ni. Okay, dekat sini dia punya ada platform satu, telefon, jam loceng. Lepas tu dia punya apa nama? USB ada satu sini, USB. Lepas tu laci dia, saya tengok ada apa dalam laci ni. Tak ada apa, kosong lah laci dia. Alright. And then belah sana pula. Belah sana, ni ada satu lagi plug point lah kat sini. Satu lagi plug point, lain semua suis lampu. And then dia punya, ini dia punya bentuk lain pula ni. Dia punya laci ni. Kecil comel. Okay, kosong tak ada apa lah. Sama juga kosong tak ada apa. Alright. Okay, lepas tu macam biasalah. Aku nak try dia punya tilam dia. Okay ke tak? Lembut ke tak? Pasal tilam dia macam tinggi tilam dia. Kita try duduk. Mak, tenggelam tilam bang. Tenggelam. Memang lembut lah tilam dia. Lembut gila. Ini bantal dia pun panjang. Okay. Ada 4 bantal ni. Bantal dia. Lepas tu dia bagi serta dengan bantal. Bantal yang kecil ni. Panjang juga. Ini bantal peluk sedap ni. Ini pun lembut juga. Bantal pun lembut. Memang semua lembut lah. Overall semua lembut. Senpai. Mantap. Okay, tempat last kau nak pergi. Ni dia punya balkoni kat kawasan luar ni. Tu dia. Nampak dia punya garden tu. Cantik tak? Kalau kau mau tengok dekat kawasan luar ni, dia ada provide dua kerusi kat sini. Kerusi yang outdoor punya sofa lah. Outdoor sofa yang raga tu. Okay. Lepas tu kat sini ada boleh tempat sidai ni. Tempat sidai baju ke. Kalau macam kita lepas mandi swimming pool, nak sidai baju mandi, boleh sidai kat sini. Tak ada masalah. So ni dia koma. Suasana dekat dua bilik. That's why kita orang punya bilik nama dia Garden View. Pasal dia menghadap menghadap garden. Okay. So kalau belah sana tu, terus dia punya ke pantai dia. Lepas tu atas ni, tak silap aku dia punya swimming pool. Nanti kita explore lah semua dekat kawasan The Westin Desaru ni. Apa lagi yang ada dan apa lagi yang menarik. Okay. Dekat luar ni pun ada satu kipas ni. So maknanya tak adalah panas sangat kalau kita lepak kat luar ni kan. Okay, Alhamdulillah settle sudah aku punya room tour dekat bilik aku dekat The Westin Desaru ni. Kejap lagi, pasal cuaca pun dah gelap ni. Tengoklah mana yang sempat kau cover dulu. Kau tak sempat, kau cover esok lah. Okay, alright, let's go. A few moments later. Okay, koma. Untuk malam ni, anak-anak nak mandi sekali sebab diorang dah penat lah mandi kat pantai, mandi kat pool. So aku nak aku nak bagi bagi diorang release tension sikit, bagi diorang relax. So yang aku kan nak promote ni Basat. So dia jadi nak taruh Basat ni untuk akak dengan adik. Okey. Ni Basat. Boleh? Basat daripada Greece ni. Greece ya. Dia bagi Basat, lepas tu dia bagi Seven Wonders. Ni cecair. Cecair yang daripada bunga-bunga lah. Essential punya bunga. Ya, daripada essential oil. Kita akan taruh dalam bathtub ni. Tengok dia punya pergi macam mana. Boleh hilang stres ke tak? Okey, jom. Kita try. Okey, jom kita mulakan koma. Sesi aromaterapi kita. So untuk dia ada bagi siap-siap sudu dia. So disebabkan bathtub ni besar, kita taruh dua lah, dua sudu lah. Okay, jom taruhlah ni.
Okey, akak dengan Garik tolong kacau eh. Basat ni. Eh. Okey, tolong kacau tau. Dia tahu satu lagi. Okey, jap. Alright, dia. Okey. Jap eh. Ni satu lagi. Tengok satu sudu lagi. Okey. Okey. So basat dah taruh dua sudu. Okey. Seterusnya kita nak pakai ni pula. Dia punya essential oil ni. Okey. So mengikut sukatan dia, dia kata 7 titik. Angkat sikit sikit sikit. Dia dah taruh ni. Ya, ni essential oil. Kita taruh 7 titik eh. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Okey. Tak kacau. Kacau dulu. Okey, kacau dulu essential oil tu. Okey. Alright. Okey. Kita tengok macam mana dia punya aroma dia naik tak bau dia. So far nampak macam naik punya bau wangi tu dah naik lah. Hopefully dia orang boleh, anak-anak boleh hilang kepenat. Sekejap eh, hilang kepenat. Mandi bersama aroma terapi Grace ni. Okey, itu dia koma. Jom, kita mandi dulu. Ada request extra bed untuk kids. So ni dah sampai dah. Staff hotel hantar tadi. Ni lah proper dia, extra bed dia. Dia rendah sikit daripada katil king yang kita orang punya ni. Dia bagi katil single extra bed ni. So katil extra bed ni untuk kids bawah 12 tahun. Complimentary. Bergantung pada availability. Kalau ada, nasib koma. Kebetulan hari ni memang aku bernasib baik dapat katil ni. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan full occupancy dekat hotel ni. Okey. Lepas tu, satu lagi aku lupa nak bagi tahu. Alright. Ni dia. Ni memang trademark Westin lah. Setiap dia punya hotel memang dia akan bagi lavender balm ni. Tujuan dia untuk apa tau? Kalau macam koma, tidur tak lena, susah tidur, ni lah gunanya. Lavender balm ni. Lavender balm ni sapu dekat bantal. Sapu dekat bantal. InsyaAllah. InsyaAllah kamu boleh tidur lena. Jangan risau. Okey. Itulah gunanya untuk lavender balm ni. Nak bagi ada bau yang menenangkanlah. Okey. Alright. Itu dia nak gabur. Nampak tak? Scan barcode kat atas ni. Actually untuk e-room dining, dia tak ada bagi menu tau. Dia kena order melalui barcode yang dia orang bagi dekat TV ni. Dekat channel nombor 2. Inilah. Dia akan bagilah, dia ikut slide-slide dia. Nanti kalau korang nak balik terlupa tak tempat nak scan, kena tunggu jap. Dia orang pusing dulu sampai keluar barcode tu, baru boleh scan balik. So dalam tu semua ada menu-menu untuk makan kat sini lah. Dia merangkumi semua restoran lah dekat The Westin ni. Restoran apa nama? Seasonal Taste, lepas tu Prego, lepas tu yang bar tu, semualah makanan-makanan kat sini lah. Aku ada order e-room dining punya food. So makanan kita orang dah sampai dah. So ini menu ni lah. Kita orang ada dua menu je. Menu yang pertama, ni bagi anak makan fish and chip. Ni fish and chip yang pertama. Lepas tu yang menu keduanya, ni nama dia Hainanese Chicken Chop. Hainanese ni dia bagi kuah lah. Ni kuah Hainan dia. Okay, nampak tak? Alright. So itulah, dia bagi chili sauce, tomato, lepas tu ada air kosong. Itulah menu kita orang malam ni. Okay, jemput makan kamu ya. Next morning. Okay, jom adik. Okay, kamu. So hari ni kita nak pusing-pusing dekat kawasan sekitar bilik aku ni. Sebabkan bilik aku dekat bawah, so memang dia dekat dengan segala jenis access lah. Tu yang mudah lah. Kalau kamu nak datang kemari, ambil lah bilik yang dekat garden view, garden level ni. Okay, jom kita ke depan. Apa yang ada kat sini? Okay, ni pintu keluar. Dia dekat je lah ni. Dah sampai spa lah. Westin buka fitness studio. Okay, jom buka. Ni dia koma. Kita dah sampai kat sini dah. Dekat je daripada bilik aku. So bila kita masuk sini, kita akan jumpa first kali. Ni meja snooker. Lepas tu, jom sini dek. Sini. Lepas tu depan sikit, ni favourite kita orang lah. Meja pingpong. Boleh main pingpong kat sini. Oh, bestnya. Lepas tu kat sini ada apa tu? Carom. Ni adik-adik tengah main carom. Carom pun ada.
Macam-macam ada. Lepas tu depan sikit. Okay, lepas tu kat sini ada dia punya gym. Western Workout Fitness Studio. Jom kita masuk sikit. Tekan. Okay, buka. Okay, come on. Ni lah Roper dia punya fitness studio dekat The Westin. Tak besar sangat. Tapi dia punya equipment semua cukup lah. Semua ada. Ada dumbbell, ada treadmill, weightlifting. Semua ada sini. Complete set lah. Semua ada. Kita kasi pusing sikit. Alright. Basikal dia pun ada YouTube pun. Boleh layan YouTube. Ada nak cerita apa? Tak lah. Okay, lepas keluar daripada studio fitness ni. Okay, kat depan sikit. Cuba tengok ada apa. Ni dia punya Havelin Spa. Ni spa lah. Havelin Spa by Westin. Spa dia kat sini. Okay, aku tak masuk lah eh. Sebab banyak tempat nak cover ni. Aku tunjuk tempat je lah. Kena cover dekat dalam ni. Okay, jom. Ni adik. Okay, settle kat bahagian bawah ni. Kat atas pula. Kita tengok dia punya, apa nama? Dia punya pool. Kita nak cover pool dia. Nanti jangan koma. Okay, so sampai sini je. Kamu akan nampak ada satu lagi macam soccer table. Lepas tu ni ada satu restoran, Seasonal Taste. Okay. Kat sini lah kita akan breakfast, kat sini kita akan dinner, semua kat sini lah. Dia makan buffet lah sini. And then, ni dia koma. Dia punya pool. Dah sampai lah pool dia. Okay, ni dia punya kawasan pool lah. Alright. Kita masuk-masuk di sini, kita akan jumpa towel counter. So boleh ambil towel dekat sini. And then dia punya ni semua seating area lah. Area lepas tu ada macam gazebo juga. Ada beberapa gazebo kat sini. Gazebo dia pun luas juga. Cantik, nice. Ni gazebo dia. Okay. Alright. Ni kawasan apa ni? Ni belum, tak ada apa kot. Ni biasa kawasan punya bar ni. Tak buka lagi kot. Ni lah koma. Dia punya pool dia. Betul-betul menghadap pantai. Ada infinity pool. Okay, cantik tak? Okay, kita try ke hujung tengok. Apa yang kita boleh nampak daripada sini. So kalau macam koma nampak, ni garden. Garden yang bilik aku kat bawah lah, belah sana. Bilik aku belah sana. Okay. So sebelah sana pantai lah. Tak nampak sangat pasal banyak pokok, tapi nampak lah dia punya pantai tepi sana. Kena jalan kaki sikit lah kalau nak menuju ke pantai. So ni lah rupa dia pool dia, infinity pool. Ni daripada tepi ni pool dia. Okay, nampak tak? Cantik tak? Okay, macam yang korang nampak ni dia punya main pool yang besar untuk orang dewasa. Kalau untuk pool kanak-kanak, pool kanak-kanak depan sikit. Depan sikit dekat sini. Ni dia pool kanak-kanak, kids pool. So kids pool ni tak dalam sangat lah, lebih kurang 0.6 meter, lebih kurang 2 kaki saja. Ni roper dia, dia punya kids pool. Okay. Lepas tu ada beberapa lagi seating area belah sana lah. Alright. So aku rasa settle lah untuk kawasan pool ni. Dah cover lah. Tak besar sangat pool dia. Simple lah pool dia, just nice lah. Okay, kalau korang perasan dekat belakang pool ni ada dua restoran tau. Satu Seasonal Taste sebelah sana untuk makan buffet semua. Dan satu lagi, ni restoran apa nama? Aku lupa nama semalam, mana tengok lah. Prego. Ni restoran Prego lah. Okay. So restoran Prego ni diorang serve apa nama? Diorang serve makanan Itali. Macam pasta, lepas tu pizza. So ni lah rupa restoran dia. Aku belum masuk lagi lah sebab tak try lagi dia punya food tu. Tapi ni lah rupa roughly dia punya restoran. Dan sebelah sana yang Seasonal Taste tu untuk kita makan buffet. Okay, itu je lah. Okay, come on. Untuk aktiviti pertama yang kita orang nak buat hari ni, nak bawa anak-anak ke sini. Westin Family Kids Club. So dekat Kids Club ni betul-betul sebelah hujung dekat restoran, and then dia berdepan dengan pool. Okay, jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Let's go. Akak nak main game apa? Ambil satu jam.
jam RM20, lepas tu plus butter painting RM32. Ah, okay. So, minta sign kat sini. Sign sini, ya? Nanti check out baru boleh bayar lah. Okay, right. Oh, so, baik. Satu jam boleh pick up anak dekat sini, ya? Thank you. Okay, sama. Okay, Kak. Bye-bye. Bye. Okay. So, dekat sini, koma. Activity kit ni. Dia macam ni, kan? Dia ada kena bayar. Lepas tu, kalau nak bagi anak-anak biar kat sini, kena bayar RM20 per hour. Kalau macam additional, additional apa nama? Sekejap, tengok. Kalau additional activity, dia ada macam-macam lah. Macam hari ni, hari apa? Hari Jumaat, kan? Jumaat, dia ada tote bag painting, butik painting. Dia ada juga activity lah. Dan activity ni, dia kena bayar. Macam tote bag painting, RM50. Lepas tu, batik painting, RM32. Itu je lah. Macam aktiviti yang lain tu, dia dah termasuk sekali dalam sejam RM20 tu. So, inilah suasana Kids Club dekat The Westin. Cantik tak? Dia tak besar sangat tapi okey lah. Just nice lah kalau kanak-kanak nak main sini, memang just nice. Oh, dia kembar. Oh, cantik lah kawan. Okay, faham? Pandai. Tak ajak. Ujung. Oh, cantik lah kawan. Yo, pandai dia. One hour later. Video sikit lah. Dia tengah main. Tengah main. Wow, honoknya. Aku dah siap cat lah. Cat kain tadi. Dah? Cantik ke? Nak tengok boleh? Wow, mana? Dekat teacher. Wow, ada balloon bestnya. Wow, aku main apa tu? Main apa? Okay. Wow, cantiknya. Tengok. Cantik akak lukis. Tadi tak tengok habis ni. Cantiklah. Akak punya batik painting. Siapa yang ajar akak? Teacher. Teacher ajar. Dah pandai lah. Okay. Putri. Bye-bye Putri. Okay. Stay safe. Okay, ini fine. Okay, bye-bye. Bye-bye. Be a good girl. Siapa nama teacher? Teacher Amani. Teacher Amani. Okay. Terima kasih tolong jagakan Putri tadi selama sejam. Okay. Dia baik, bagus budaknya. Ya ke? Banyak kena. Dia okey je, dia. Senang jaga. Senang jaga, ya? Jap. Ni saya nak bagi saya punya card. Okey. Wah, cuba. Oh my god. Sebenarnya, okey boleh. Subscribe. Yes, okey, terima kasih. Okey. Okey, right. Sama. Okey, seterusnya koma. Kita nak pergi tepi pantai ni. Dengan anak-anak. Jom, let's go. Kita nak mandi kolam, kan? Lepas kita pergi pantai, kita mandi kolam. Okey, buka pintu. Sikit. Pantai dengan mandi kolam. Terbuka lah. Terbuka. Tolak. Okey, jom aku sini, Kak. Terus tengok pantai. Kalau macam kamu nak ke lobi, ikut sini lah. Terus ni atas ni, terus ke lobi. Okey, jom. Kat sini ada satu kolam. Tapi untuk mandi tau. Ni macam kolam hiasan lah. Okey, kena jalan kaki sikit nak ke pantai ni. Panas tak, Kak? Panas. Panas ke, sian? Pakai kita pakai semata. Okey. Hai. Sayang. Okey, jom. Jom, Kak. Ke sini. Aku sini boleh. Main bola pun. Wow, ada beach volley lah sini. Beach volleyball. Main bola pun boleh sini. Soccer beach pun boleh. Ada dia punya tiang gol ni. Wow. So ni dia punya cafe ke mah. Punya beach apa beach bar kat bawah ni.
So ni lah suasana kat tepi pantai dekat The Westin Desaru. Okey komo, sebelum kita menuju ke pantai, kita tengok dulu kawasan tepi ni. Ada apa? So macam biasalah, ini beach bar lah. Ni beach bar. Beach bar Westin. Okey, macam-macam kau nak order air ke, makanan ke, semua kat sini lah. Okey, lepas tu kat depan sikit. Depan sikit ni apa benda ni? Ni dash. Wow, dash ni untuk apa? Jom tengok apa lagi aktiviti yang ada. Hai kak. Saya tengok aktiviti apa kat sini. Ni dia. Ada towing ride, jet ski, macam-macam lah. Ada water ski, ni board, semua harga kat sini. Kayak semua macam-macam lah. Okey. Barulah tahu. So pemandangan sehujur hari pun nak hujan ni. Tu antara aktiviti dia. Banyak aktiviti dia. Lepas tu ada lagi ATV pada. Nak pusing pulau pada. Ni Book Your Mangrove Explore the Desaru Coast. Ni pada kak. ATV pada. Macam-macam lah ada sini. Okay. So hari ni macam cuaca agak apa nama, agak cloudy sikit. So dia tak apa panas lah, tak apa terik sangat lah. Cuma dia cuma bahang lah, bahang panas tu terasa juga lah. Tapi dia tak panas sangat. Okay, jom. Ni lah opennya tepi pantai dekat The Westin punya beach ni. Ada banyak kawasan sitting area depan ni. Lepas tu sini pun cantik kawasan dia. Ramai orang main jet ski lah, orang lepak tepi pantai. Okay lah, nice lah tempat dia. Okay, jom kita menuju ke tepi pantai. Cantik pantai dia. Pasir dia pun halus. Nice lah. Cumanya ombak dia agak kuat. Yelah, pasal maklum lah nak musim-musim monsun hujan ni. Ombak dia agak kuat sikit lah. Tapi pantai dia cantik. Putih pantai dia, cantik. Nice lah. Ada main apa tu? Main pasir ke? Uyuh. Mana? Wah, ada air mana? Ni buat dalam ikan. Buat ikan tak? Uyuh. Macam mana? Oh, tu ombak-ombak. Ombak besar tak? Ya! Ya, ini yang jauh sangat. Ini ke dalam. Okey. Uyuh. Wow. Okay, so kalau korang nak mandi dekat beach dekat Westin ni, korang tak payah risau lah. Sebab dekat sini diorang ada provide tuala. Tuala dekat towel counter ni, kat sini lah. Ada dua, satu The Westin, satu lagi Hard Rock punya hotel. Dia provide dua lah. Macam Westin kat sini lah, belah kanan ni. So memang tak perlu risau lah. Okay. Lepas tu aku tunjuk komo dia punya tempat shower punya area. Lepas kita dah mandi pasir penuh kat badan, kita akan basuh badan sikit lah, basahkan badan sikit, cuci badan sikit, nak keluarkan semua pasir lah. Dekat belakang ni, betul-betul sebelah beach bar ni. So kat sini lah tempat washroom dia. So kat sini kamu boleh mandi, boleh bersihkan badan kalau badan penuh pasir. Kat sini lah area dia. Alright. So kat sini ada toilet perempuan dengan lelaki. And then ni lah tempat shower dia. Dia terbagi pada dua tau. Ni untuk men, ni untuk women. Men kat sini lah. Ni shower male. Okay, kalau masuk dia dah bagi tiga lah. Tiga shower. Boleh mandi kat sini, tak ada masalah. Alright. Lepas mandi, barulah kita lalap badan, letak tuala. Ada bekas tuala, mana pergi tu. Bekas towel kat sini. Letak kat sini lah, bekas towel ni.
Okay, so aku dah settle lah. Bermain-main tepi pantai, explore apa yang ada dekat pantai ni, kemudahan dia, facility dia. So, sekarang ni aku nak menuju ke swimming pool. Sebab anak-anak dah pergi ke sana. Dia orang dah settle main di pantai, dia orang nak sambung kat pool pula. Jom kita pergi ke pool lah. Lebat Roma. Aduh, sempatlah bawa anak mandi kejap tadi. Lepas tu kita orang lari kemari lah dekat Taste Pool seasonal taste ni punya restoran. So kita orang ada makanan sikit ni. Antara kita orang order ni, ni calamari. Sotong goreng tepung. Sotong ni memang sedap, lembut gila. Crunchy. And then ni barbecue chicken fried rice. Barbecue chicken punya chicken wing. Tapi barbecue sauce ni tak nak ambil lah. Sebabnya budak-budak makan kan. Sebab dia agak pedas lah. Ni aku nasi yang aku order. Nasi kat tapau eh. Kat tapau nasi. Ni dia macam bagi chicken mince lah. Dengan telur mata. Ni nasi putih je makanan chicken wing ni. Okay, jom kita makan dulu. Oh, sedap. Sedap lah. Sedap sotong ni. Best. Ni suasana malam dekat beach bar kau mah. Saja nak rekod lah. Okey. Kat sini. Alright. So abang bas ni tu dia berhenti 5 minit je. Jadi kena naik balik. Okay, jom. Bang, macam bas shuttle ni bang, dia pada pukul apa start ni bang? Dia start pukul 8 pagi. 8 pagi sampai? 8:30 Sampai lepas tengah malam ah. Last. Okey. Ni kira nak habis kan? Oh, 7:30 suku. Maknanya akan pusing non-stop lah sampai pukul 8:30 lah. Haa, non-stop. Okey, right. Okay, apa ni? The S Club. Oh, the Sabu Coast. Ya, awak. Ya, awak. Ya, awak tu terguling. Terguling? Ya, sampai ke Lagau pula. Lagau dia Saru. Haa, berhenti sekejap 5 minit. Lagi 5 minit. Nampak tak? Kita punya Club Off. Tak nampak kan? Ni, kita harap ni. Okey, dah sampai dah. Baik, dah sampai dah. Okey, terima kasih bang. Apa nama apa eh? Ha? Nama apa? Jasin. 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 Okey. Terima kasih bang eh. Okey. Okey, assalamualaikum. Okey, so settle. So shuttle bus ni dia memang turun dalam 4 lokasi lah. Turun dekat The Westin, Motor Hard Rock. Lepas tu Club Golf dekat Desaro tu. Lepas tu dia berhenti dekat beach punya ni. Beach punya bar dekat bawah ni yang Westin punya. So 4 lokasi lah. Setiap tempat dia berhenti 5 minit. So dia pusing satu kawasan ni lebih kurang dalam 20 minit lah. Okay. The next morning. Okay koma. So sebelum kita orang check out, kita pergi breakfast dulu. Untuk last day ni dekat Seasonal Test. Hai. Pagi. 1 to 8. Haah. Oh, sekarang dah pukul 10:30. Oi, masih ramai orang lagi breakfast. Apa? Okey, come on, jom. Kita tengok apa yang menu yang ada dekat dalam Seasonal Taste punya restoran ni. Okey, untuk section pertama kalau kau nampak, alright, ini bahagian beverage lah. Bahagian air. Ni kopi, black tea dengan ni. Ni air jus dekat sini. And then kita ke depan sikit. Ni untuk bahagian buah lah. Ni buah punya, buah yang botol kecil, macam-macam ada. Temikai, buah nangka pun ada. Nangka madu ke? Sedap. And then ni untuk bahagian yogurt. Lepas tu ni cereal.
interior punya section. Alright. Oh, tahu apa lagi? Ni baru nampak machine coffee dia. Ni machine coffee kat sini lah. Okay. Okay, tahu apa lagi ni? Ni lasi ke mah? Lasi kat sini. Okay. Next section. Kita nak ke bahagian sini pula. Ni kawasan pastry ni. Kalau korang nampak macam-macam pastry ada. Ada croissant, donat, bermacam aneka donat dekat sini. Lepas tu, apa lagi? Kita pusing-pusing dulu. Ni untuk, ni semua semua jenis cheese lah dekat sini. Boleh pilih lah mana yang korang berkenan di hati. Okay. Lepas tu ni, ni dia punya, apa tu? Dia punya nut semua kat sini lah. Nut, buah-buah kering macam kismis semua kat sini. And then, ni untuk chicken slice punya section. Chicken slice, beef slice, semua kat sini lah. Lepas tu ni bahagian apa ni? Ni bahagian salad. Bahagian salad kat sini. Macam-macam jenis salad ada. Ada salad, lepas tu bermacam jenis nut. Lepas tu apa tu, dia punya coklat semua kat sini. Punya jam dia, okay. And then dekat last sekali kat sini apa ni? Ni wafer. Wafer dengan apa nama, roti lupa lah aku dah. Ni nak bakar roti sini. Untuk toaster, alright. Okay, settle bahagian pastry dengan roti. Kita ke sini pula. Okay, untuk next section. Ni kawasan apa nama? Makanan western ni. Macam-macam lah, jam potato, ratatouille, egg frittata. Ini Italian punya food ni. Tomato, lepas tu ni semua biasalah, sausage. Lepas tu poached chicken ham. Ni poached chicken ham lah. Alright. Lepas tu apa lagi? Ni egg station lah. Egg station dekat sini. Lepas tu salted mushroom, baked bean standard lah. Alright, seterusnya. Ni bahagian sup-sup ni. Sup-sup kat sini lah bahagian dia. Section sup. Macam-macam ada. Ada prawn soup dengan chicken soup dekat sini. Okay. Boleh order lah dekat brother kat depan ni kalau kau nak apa-apa soup kat sini. Okay, seterusnya. Ni sebelah noodle punya section ada ni goreng mamak ni. Lepas tu nasi goreng lah. Sebenarnya aku dah rasa semalam. Memang sedap nasi goreng dia. Kau kena try nasi goreng dia. Memang padu. Lepas tu ni apa ni? Ni macam macam roti punya apa tu? Kek ni. Kek roti yang dia susu pekat ni. Okay. Chocolate bread pudding. Alright. And then apa nama ni? Cuba buka tengok. Ni ada pelbagai aneka pau lah kat sini. Pelbagai aneka pau. Lepas tu ni kanji. Bubur semua kat sini, section dia ni bahan-bahan dia, bubur dia. Okey. Lepas tu seterusnya kita ke bahagian ni untuk nasi lemak lah, nasi lemak section. Okey, ada rendang daging. Ni sambal, ni bahan-bahan ni semualah. And then ada lamb curry. Okey. Lepas tu last kali, ni section last kali. Okeylah. Section last kali, ni roti bakar telur goyang. Tu dia. Nampak tak? Okey, ni dia. So rasa itu jelah section dia. Dah cover semua dah kot. Cuba tengok sikit dia punya environment restoran ni. Okey, aku ada roti canai ni. Ni abang ni buat dah siap belum? Check tengok. Oh, dah siap dah. Okey, cantik. Alright. Okey, terima kasih bang. Okey, kau mah, kita nak try dia punya roti canai dekat Westin ni. Macam mana dia punya pergi dia. Actually aku nak try lah dia punya menu-menu lain. Contoh macam mi goreng, nasi goreng. Nasi goreng ni sedap. Memang padu. Yang lain semua roti semua standard lah. Standard dia punya breakfast lah. Tapi aku nak try ni dia punya roti canai. Jom kita makan roti canai dulu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Roti canai dia okey. Dia rangup di luar, lembut di dalam. Lepas tu dia punya kuah dal pun sedap. Dia ngam-ngam, dia tak ada cair sangat, tak ada pekat sangat. Maknanya dia punya rasa tu cukup rasa lah. Cukup rasa dia punya masin dia, manis dia cukup rasa. Sama roti canai pun manis juga. Ada rasa roti canai. Lembut lah, lembut. Yang penting lembut. Luar dia rangup. Okey, lepas tu kita try dia punya teh tarik dia. Tak try teh tarik tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Teh tarik dia memang pure lah. Memang pure teh tarik. Cukup manis dia. Dia punya susu pekat teh dia. Ngam-ngam rasa. Memang cantik. Sedap lah. Okay, koma. Syukur Alhamdulillah. Settle sudah aku punya review dekat The Westin Desa Rukus ni. Semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat pada koma semualah.
InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku punya next video pasal hotel dan resort eh. Kalau macam kau ada apa-apa nak tanya, just komen lah dekat bawah ni. Okay, aku nak check out lah. So aku rasa sempat je kot kita nak mandi sepam dua dekat The Westin ni. Lepas tu nak tengok pantai pula tepi, tepi sana. Huh, mantap.